SMS dari G20 dengan 9 jam 32 itu Bapak Abdul Jalal SEMSI dan Bapak Dewa dari Satriawan SEMMA. Saya Yayasan Keluarga Herhef ya Bu. Isi juga. Oke, dah. Sekarang tinggal utangnya satu, jelaskan yang di belakang kedua tuh tadi. Tapi kalau misalnya yang apal yang nggak usah dibuka, nggak apa-apa, Bu. Stop share aja, stop share dan jelasin. Silakan, udah selesai, Bu. Habis ini, Bu. Aman, Bu. Ya, ya belum selesai, belum aman lah. Ngomong dulu, ceritain dulu. Ada. Ya udah. Dah, silakan. Ya. Yang pertama menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko tadi kerja, kemudian mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi, melakukan presentasi, merencanakan menyajikan materi pelatihan, melaksanakan pelatihan tatap muka, mengoperasikan komputer tingkat dasar, melakukan rekrutmen calon SDM pelatihan, mengelola bahan pelatihan, mengelola peralatan pelatihan, dan membimbing penerapan tools dan teknik peningkatan produktivitas. Itu apa itu tadi loh, tugas satu itu apa, di mana, untuk tugas apa, unit satu ini untuk tugas mana? Tugas ini unit satu ini tugas yang mana? Ya, tugas yang mana? Tugas satu. Itu kan gampang. 3.2 ya, Bu ya. Apa? 3.2. Loh kok 3.2? Ngapain 3.2 jauh-jauh? Bu, jenengan kan sudah bikin tugas, Bu. Tugas satu itu mewakili judul unit yang mana, sayang? Nah ya, oke. Sekarang tugas 2. Itu dia implementasi dari unit yang mana? Tugas 2. Tugas 2. Rekrutmen calon SDM, Bu. Ya, tugas 2. Tugas 3 yang mana ini? Tugas 3 itu mewakili unit yang mana sih? Sama apa lagi? Terus yang keempat deh. Keempat. Rencana penyajian materi pelatihan, Bu. Apa itu? Yang merancang pembelajaran. Ya, biasanya disebut apa biasanya? Kalau di kampus disebut apa di kampus? PPT, ya. Terus apa lagi? Termasuk mengelola peralatan pelatihan. Ya. Tugas 6 mengelola bahan pelatihan, Bu. Ya, terus? Terus apa lagi? Sudah ya, Bu. Oh, sudah. Untuk apa, Bu, mengolah bahan pelatihan dan peralatan tadi? Dikelola untuk apa? Tujuannya apa? Informasi apa? Ya, materi yang diberikan pada pelatihan ya, Bu. Kalau mengelola bahan pelatihan dan mengelola peralatan itu dibutuhkan untuk, ya kalau namanya pelatihan harus ada bahan kan, namanya pelatihan harus ada peralatan kan. Kalau nggak ada peralatan nggak agak jalan nih. Ini nih sekarang nih kayak gini nih. Berarti saya menggunakan apa, Zoom, menggunakan laptop, menggunakan apa softwarenya, ya kan? Kalau saya tidak siapkan itu berarti saya tidak kelola kan. Nah, itulah tujuannya mengelola. Kalau bahan oke, software tugas, Ibu tagihan tugas lewat Google Classroom. Kalau Ibu nggak kelola, nggak apa ini ya tidak bisa masuk kan, untuk kalau tidak store tugas bahan ya. Gitu.
artinya sebelumnya sudah disiapkan oleh LSP nih gitu, uji-ujinya, uji perangkatnya kan, bahannya. Kalau tidak disiapkan hari hanya tidak bisa nih mau mau upload kemana-kemana, iya kan? Itu maksudnya Bu. Jadi harus dikelola ketika hari hanya itu tidak ada kendala itu. Nah, sekarang Ibu jelaskan nih, membimbing penerapan tool dan teknik peningkatan produktivitas itu masuk ke tugas mana itu? Ini kebanyakan memang manajemen sih, jenengan bahasa Inggris sih soalnya ya. Tapi harus bisa. Harus mampu. Loh, jenengan S3 ya, Bu. Piye? Ayo. Ya, masuk unit berapa? Tiga. Ya. Tiga itu apa? Oh, tiga itu apa? Tugas tiga itu apa? Pelatihan toh? Ya, pelatihan presentasi ya. Kalau membimbing penerapan tool Bu, itu SOP Bu, itu lebih ke tugas dua. Oke, sekarang mengoperasikan komputer deh. Keterampilan dasar komputer tingkat dasar itu apa itu? Di mana itu? Mengoperasikan koperasi tingkat dasar, tingkat dasar. Mengoperasikan komputer tingkat dasar itu di mana itu? Diimplementasinya ke mana itu, Bu? Mengolah peralatan pelatihan. Oh ya, oke. Terus sama? Mengoperasikan komputer ketika jenengan tuh share screen itu adalah, nah itu kita menunjukkan kita bahwa mampu mengoperasikan komputer, ya kan? Ya. Nah sekarang ini mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi itu di mana nih Bu? Itu diterapkan di mana nih? Mengaplikasikan unit ini Ibu terapkan di mana nih? Mengaplikasikan Ibu kan suruh bukti tuh, menunjukkan buktinya. Oh, saya bukti semua udah unit-unit 10 unit sudah bisa. Nah, sekarang mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi itu Ibu terapkan di mana? Bab 3, Bu. Bab 3. Apa itu? Tugas 3. Oh, tugas 3 apa tuh? Mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Iya, mengaplikasikan keterampilan dasar itu untuk tugas apa, sayang? Tugas yang mana? Tugas tiga. Iya. Tugas tiga itu apa? Tugas tiga itu tentang apa? Membuat bahan materi. Oh, materi ya, oke. Membuat bahan materi, kemudian Ibu memaparkan itu berarti menunjukkan mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Oke, fine. Silakan Bu, udah selesai Bu. Oke, stop share ini. Pak Deki semuanya balik Pak Deki. Ibu sudah selesai kah tes tertulisnya? Bu Nurfa sudah? Sudah. Oh, sudah. Oke, kalau sudah semua ini Bu, apa Pak Deki muncul lagi semua. Oke. Okay. Ya, Bu Rata ya? Bu Rata sama Bu Nur, Bu Nana. Bunya ada, Bunya ada senyum-senyum Bu ya. Jangan curhat di sini Bu, maksudnya minta Pak Deki yang ngasih. Ya 3.000. Iya Pak Deki betul nih, jadi nggak mau ya. Buka apa video. Nah kalau YouTube. Ya karena RAM-nya nggak ngangkat Bu, kalau dia memori internalnya penuh, biasanya agak berat. Nah ini ibu-ibu ya, ini hubungannya dengan mengelola peralatan itu loh Bu. Ibu tidak kelola peralatannya. Ketika uji kompetensi begini nih ada masalah, berarti nggak diimplementasikan nih. Loh, siapa itu? Nggak masuk-masuk. Suruh masuk itu. Siapa itu? Bu Nurjana itu. Bu Nur Fauzia, itu Surabaya nekat-nekat soalnya. Bunda. Apa? Protes nih, bukan tidak mengimplementasikan.
masa pandemi ini membuat dana kita buat kan, kita nggak peduli, nggak ada ini uji kompetensi kok, nggak peduli uji kompetensi. Ada. Aduh. Mana Bu Nurjana itu? Bunda ini udah ganti SSD, Bun. Bu Nurjana mana? Bu Nurjana lagi. Ntar bilang alasannya. Oh, Bu Nurjana ini mati laptopnya. Loh, mati lagi. Peralatan karena ini unitnya berat loh, Bu. Ini unitnya tuh harus mengelola, mampu mengelola loh. Mati lagi coba. Iya. Makanya kan sekarang baru ketahuan nih, ih, asisten apaan, ih, staff. Tadinya ini level berapa, Bun? Level 3. Ah, enggak mau ah. Padahal enggak ngerti. Tuh. Nah, iya, karena biasa nyuruh, nyuruh gitu. Tahu aja. Makanya masih proses masuk, Bu. Loh, proses masuk ya suwi loh. Iya. Proses masuk obat. Aduh. Bener-bener deh. Bu, sambil nunggu yang lain ya, Bu. Iya. Tar.